السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita masih di dalam bab berkaitan dengan dorongan melaksanakan zakat di dalam kitab fiqh sunnah, dan kita sampai pada hadis yang kita sampai pada ancaman kepada orang yang meninggalkan menghalang zakat. Orang kali yang tu ancaman ancaman kepada orang yang menghalang ataupun tidak menunaikan zakat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yang bermaksud, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas. Ayat ini tentang ancaman kepada orang yang tidak melaksanakan zakat. Tuan-tuan sekalian, manusia tu dia perlu ada ancaman, dia perlu ada dorongan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia ini sebagai darul ibtila, tempat untuk diuji, maka penghabis dia adalah dua tempat, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Dorongan untuk manusia melakukan kebaikan, dia mesti ada sesuatu yang mendorong dia supaya dia dapat melakukan kebaikan, iaitulah dia nakkan syurga dan dia nak selamat daripada neraka. Itu tabiat manusia yang Allah Ta'ala cipta. Kerana itu kita akan tengok di dalam Al-Quran ada ayat targhib, ada ayat tarhib, ada ayat yang memberi dorongan kepada kita supaya memperbanyakkan amalan saleh. Ada juga ayat tarhib, iaitulah ancaman jika melakukan kejahatan atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sabit, bila dia masuk bab zakat, maka didahulukan bab zakat dengan didatangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memberi dorongan dan memberi ancaman. Jadi salah satunya ayat yang kita baca sebentar tadi, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, antaranya ialah mengeluarkan zakat. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas dan harta benda itu dalam neraka jahannam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan lusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-kali mereka yang bakhil dengan harta benda yang telah Allah kurniakan kepada mereka. Harta benda yang kita miliki itu adalah kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang beri kepada kita. Baru ni saya tengok dalam video, dalam internet video, barangkali boleh ambil pengajaran kepada kita, iaitu lah sekumpulan orang kerja kayu, barangkali kayu balak kot, barangkali. Macam mana mereka angkat kayu balak tu nak buah atas lori? Saya pun terkejut tengok cara dia angkat tu, tak tahulah barangkali cara lama ke, wallahu a'lam. Tapi bayangkan tuan-tuan, dia tunjuk lori yang dah penuh dengan kayu. Kemudian ada satu kayu sederhana besar nak letak atas sekali. Mereka angkat terlebih dahulu, lori itu duduk dekat dengan kayu. Kayu tu belakang lori, mereka angkat begitu, lepas tu lori tu reverse. Reverse untuk bagi kayu tu diri tegak. Saya tengok, ya Allah, kalau telajak reverse, habis kena langgar yang belakang tu, yang angkat lori tu. Kemudian pergi ke depan, jadi kayu tu semakin jatuh, tolak ramai-ramai. Barangkali dia perpaku kan kot, tak silap saya lah.
kayu yang besar yang depa nak letak talori tu. Saya tengok video tu, saya kata, ya Allah, susahnya kerja depa. Tapi berapa yang depa dapat? Ada orang yang kerja duduk pejabat je. Tak buat apa pun. Gaji depa berlipat kali ganda dengan orang yang kerja macam tu. Tu saya kata dekat orang rumah saya. Orang ni tara ni tak rajin lagi, tak tahu nak kata. Orang ni tara ni buat kerja tak rajin lagi, tak tahu nak kata. Dan orang ni tuan-tuan, depa balik rumah depa boleh relax. Maksudnya depa boleh buat kerja lain. Tak boleh. Tenaga mereka habis mereka gunakan ketika bekerja. Bila depa balik tu memang depa tak boleh nak buat apa dah. Yang depa fikir nak makan, nak rehat, nak lepaskan lelah. Kerana kerja mereka tak sama dengan kita. Sebab tu tuan-tuan, orang miskin ni memang ada, sentiasa ada. Maka tanggungjawab orang kaya untuk memberi bantuan kepada orang miskin. Dan kita tak nafikan memang ada orang miskin yang malas sungguh. Sebab tu kadang-kadang khutbah Jabatan Mufti beri ancaman kepada orang-orang yang malas. Tetapi dalam kalangan orang yang miskin itu ada di kalangan mereka yang memang mereka bukan malas, tetapi memang begitulah Allah Subhanahu Wa Taala beri, lapangkan rezeki kepada sebahagian orang yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Taala menyempitkan rezeki kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Tak semestinya dia malas, tak semestinya dia malas. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan jangan sekali-kali mereka yang bakhil dengan harta benda yang telah Allah kurniakan kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa kebakhilan mereka itu baik untuk mereka. Kerana itu tuan-tuan, akal manusia tidak dapat mengetahui semua kebaikan. Berapa banyak perkara yang akal kita rasa benda itu baik, tapi sebenarnya benda itu tak baik. Akal manusia merasakan kalau kita bersikap bakhil, itulah paling baik kepada kita. Tetapi Al-Quran kata, itu bukan baik untuk mereka. Bahkan ia, bakhil dengan harta benda itu adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Allah, milik Allah jualah segala isi langit dan bumi. Allah lah yang memiliki segala-galanya. Bahkan badan kita ini, tubuh badan kita ini, semua harta yang kita miliki, yang kita sangka kita miliki, sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita milik harta kita dalam bentuk milik yang bukan hakiki, pemilikan yang bukan hakiki. Tetapi pemilik hakiki kepada harta kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita tidak bebas melaksanakan apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Harta kita tak boleh, haram kalau kita guna beli perkara-perkara yang haram, tak boleh. Walaupun harta adalah harta kita. Kerana Allah Ta'ala yang menganugerahkan kepada kita. Milik Allah jualah segala isi langit dan bumi, dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 180. Itu ancaman dari Al-Quran. Syekh Sabir rahimahullah mendatangkan dua ayat sahaja. Telah memadai dua ayat ini. Kemudian beliau datangkan ancaman dari hadis yang pertama, hadis Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau, hadis Al-Bukhari, dan demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nar jahannam." Fayuj'al safa'ihu fatuqwa biha jamba wa jabahata hatta yahkum Allahu baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hadis ini agak panjang, saya bacakan terjemahan dia saja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda yang bermaksud, saya tertinggal buku tu, jadi ini terjemahan saya. Ya, hadis ini baca separuh dah. Betul lah. Kat mana? Saya buku tak bawa, tak tinggal, tertinggal. Tak apa, kita tengok. Ha? Oh, mana hadis Ahmad tu habis dah baca?
Allah. Kita masuk kepada hadis yang kedua, iaitulah kata Syed Sabiq rahimahullah. Para sahabat bertanya, hadis yang sama cuma masih dalam, cuma hadis itu panjang. Pada bahagian berikutnya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para sahabat bertanya, bagaimana dengan kuda wahai Rasulullah? Dalam hadis ini Nabi SAW sebut sesiapa di kalangan orang Islam yang menyimpan kekayaan dia dan tidak mahu membayar zakat, lalu harta simpanan dia yang wajib dikeluarkan zakat itu akan dipanaskan di neraka jahanam dan dijadikan hamparan-hamparan. Disebut sini berpotong-potong seperti papan, dan diseterikakan kedua lambung serta dahinya. Lalu bila Nabi sebut begitu, Nabi juga sebut siapa mana-mana pemilik unta yang tidak menunaikan zakat unta dia, lalu dibentangkan tanah yang amat luas, dibuatkan tanah yang amat luas untuk unta itu datang. Dalam hadis sebut, dan Nabi dan Allah jadikan unta milik dia di akhirat kelak dalam bentuk yang paling sehat, paling gemuk, paling sehat sekali. Lalu dia disembamkan di tanah yang Allah Ta'ala jadikan rata tu, unta dia tu akan datang pijak dan gigit dia. Habis seekor unta pijak dan gigit dia, datang pula untuk yang berikutnya sentiasa. Itulah bentuk azab orang yang ada harta tapi dia tidak menunaikan zakat. Kalau dia ada unta, begitulah azab yang dikenakan. Kemudian sahabat tanya, bagaimana pula pemilik kambing? Nabi sebut perkara yang sama. Sehingga di dalam hadis sebut, ada hadis yang sebut Allah datangkan kambing dia dalam bentuk tanduknya tak bingkuk-bingkuk lagi dah. Lurus tanduknya. Kenapa? Kerana dia nak menanduk tuan dia yang tak bayar zakat di dunia dahulu. Kata Nabi SAW, demikianlah azab yang dikenakan kepada orang yang tidak membayarkan zakat fi yaumin, pada satu hari yang kadarnya 50 ribu tahun menurut perhitungan kita. Kita kalau ikut kalender Masihi baru 2024. Ini satu hari di akhirat. Satu hari dia iaitulah 50 ribu tahun. Macam mana nak diazab? Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari kesalahan ini. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana dengan kuda wahai Rasulullah? Lalu baginda menjawab, al-khaylu ma'qudun fi nawasiha al-khayru ila yawmil qiyamah. Al-khaylu thalathatun fahiyya li rajulin ajurun, li rajulin siturun wa li rajulin wizrun. فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجرا. Kata Nabi SAW, kuda itu ma'qud. Al-khaylu ma'qudun fi nawasiha al-khayru ila yawmil qiyamah. Dia terjemahkan macam ni, kuda itu dipersiapkan untuk jihad kerana jambulnya memiliki kebaikan hingga hari kiamat. Ataupun terjemahan dia, kuda yang diikat itu, kuda yang dijaga itu, kuda yang dimiliki itu, yang diikat pada nawasiha, kuda yang diikat mana milik seseorang, membawa kebaikan sampai hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, al-khaylu salasatun, kuda itu ada tiga macam, kata dia. Dia terjemahkan di sini, pertama, ada kalanya dia mendatangkan pahala bagi seseorang. Satu jenis kuda, iaitulah kuda yang mendatangkan pahala kepada pemiliknya. Kedua, ada kala dia menjadi penutup kefakiran bagi seseorang. Al-khaylu sitrun, Nabi sebut. Kumpulan kuda yang kedua, iaitulah kuda yang dimiliki oleh seseorang, yang mana tuan orang tu dimiliki kuda untuk memenuhi keperluan kehidupan dia, sehingga dia tak perlu kepada orang, dia tak perlu meminta-minta kepada orang lain. Itu maksud al-khaylu sitrun, kuda yang berperanan menutup keperluan-keperluan tuan dia. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, al-khaylu wizrun, dan ketiga adalah kuda yang dosa, iaitulah orang yang memiliki kuda
sedangkan dia memperolehi kuda, dia memperolehi dosa disebabkan kuda dia tersebut. Kita boleh kiaskan kepada harta-harta juga begitu. Seorang yang memiliki harta, kita boleh kata orang tu ada tiga kumpulan manusia yang memiliki harta. Pertama, dia memiliki harta mendatangkan pahala kepada dia. Kedua, dia memiliki harta untuk memenuhi keperluan harian, memenuhi keperluan hidup dia. Dan ketiga, dia memiliki harta tetapi harta itu mendatangkan dosa dan maksiat kepada dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruskan sabda baginda sehingga baginda menyebut pahala yang dapat. Nabi kata, "Walau istannat syarafan aw syarafaini kutiba lahu bi kulli khutwah takhtuha ajrun." Iaitulah kuda yang mendatangkan pahala ataupun harta yang mendatangkan pahala kepada pemiliknya, iaitulah apabila kudanya ataupun hartanya, disebut dalam hadis, jika kudanya menaiki satu bukit atau dua bukit lalu langkahnya menjadi pahala, iaitulah kuda yang dimiliki oleh seseorang dia persiapkan untuk jihad fi sabilillah. Setiap kali kuda tu menaiki satu bukit ataupun melalui dua bukit, semua itu dicatat pahala kepada pemilik dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak solat juga. Kenapa? Nak solat juga. Boleh. Kalau nak solat juga terus habis eh. Tanam tu. Oh, nak simpan terus. Ha, pasal hari ni pun Jumaat kabut. Tanam kabut. Betul. Boleh. Tuan-tuan, kita ada jenazah. Jadi pihak masjid minta kita laksanakan jenazah terlebih dahulu. Saya ingat setakat itu saja kuliah kita. Kita salat jenazah. Kemudian kita tangguh kuliah sehingga ke minggu hadapan. Nah, insya-Allah. Tuan-tuan semua ada jenazah, lalu kita salat jenazah dan kita habis setakat ini saja kuliah. Insya-Allah kita tangguh kuliah minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.